Bapak. Saya Arten Setiawan, orang dulu suka SMS Bapak, suka lapor dulu juga. Saya SMS belakangan nggak dibalas, sudah tak biasa ada belakang. Kalau perlu 1.500 nah, kita proses ya Pak. Tanpa salah video Pak. Nah, Pak. Ini Pak, ini di jaringan. Saya udah lapor di grup Pak. Udah di komen juga malura jaringnya nih Pak. Tapi sampai sekarang belum diangkut-angkut, sudah 16 hari yang lalu. Kan sampah makin lama makin numpuk Pak. Coba dicek ini. Iya Pak. Ini dicatat. Nah, itu juga lura. Di penjaringan itu luranya juga kayaknya kurang ini Pak. Banyak gang-gang kecil itu gotong maaf habis parela Pak. Jaringan kita nah, banyak lurah baru tuh. Tanah pasir. Lurah baru ya? Iya Pak, lurah baru. Surantan ya baru diganti. Apa? Surantan diganti. Dulu Pak Surantan. Surantan kemana ya? Kurang tahu Pak. Pak Purnomo kan sekarang. Dulu Purnomo. Pak Purnomo. Penjaringan Surantan Pak. Surantan. Ya Pluit sama penjaringan beda juga. Sama ini Pak, ini yang saya laporkan 60 jembatan ya Pak. Tapi ini lampu jalan, padahal kan ini jembatan Pak. Enggak, coba ini catatnya semua. Iya Pak, kita bakal si Ayu, apa siapa yang urusan tim? Ellen. Kita mau tahu tim ini kenapa. Katanya dia laporan ini kapan? Ya, Pak. Aku mau cek kontrol tim ini kok enggak ngejar. Sama ini Pak, jalanan di lantar darat itu. Iya, banyak pasti. Enggak Pak, dapat masuk itu udah. Dapat ya. Itu sih ya. Iya, Pak. Iya. Ya. 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 Cek aja itu kalau gitu. Kemen tambah sehari gitu. Ayo, saya cek Pak, udah daftar tadi Pak. Jadi saya perlu biaya, saya pakai BPJS. Terus? Untuk rumah sakit, dokter sih memang BPJS kanker, tapi untuk biaya obat yang di YKI yang harus saya ambil, kan tidak dikaper biaya kanker Indonesia. Ya. Itu satu botolnya, itu harganya 1.500.000 untuk habis kemo, ibu saya harus pakainya 6 botol. Sedangkan saya nggak bisa-bisa, juga nggak punya apa-apa. Jadi kita bantu aja, Bu, datanya. Datanya sudah saya bawa semuanya. Nggak, nomor telepon ibu aja. Ya, hari ini juga harus ada, Pak, itu obatnya yang harus saya ambil, tapi saya nggak punya. Untuk hari ini, berarti si Ririn, langsung. Ibu isi dulu ya. KKI. Kalau suruh Ririn hari ini tangan ini bantu dia ya Pak. Ibu juga. Kira ibu juga kenapa ya sel kanker kayak gitu. Ya, gitu. Dapat maaf. Iya, saya mau nanti mau sama Bapak. Saya mau nanya ya Pak ya, mengenai itu zonanisasi. Itu di daerah Duri Kosambi. Itu ruko Pak. Tapi waktu itu dulu tuh wisma. Pasti dulu rumah biasa. Yang IMB-nya itu kontraktor yang... Betul, betul. Saya ngerti. Nah, saya dulu banyak kasus, dulu kan boleh main, lembang. Betul, betul. Nah, sekarang keluar kan zonasi kan rumah. Ya. Nah, kayak gitu gimana? Kami kasih toleransi sampai 2017. Tetap beroperasi. Lalu, apakah itu mau dibongkar? Enggak. Kami lagi cari peninjauan kembali. Paling 2019, kita mau 2019 semacam pemutihan yang udah terlanjur. Tapi kalau pemutihan sekarang itu melanggar hukum, saya masuk penjara. Ya, masalahnya ini kan siup. Ya. Makanya siupnya kita kasih semua sampai 2017, karena undang-undang nyebutnya gitu. Jadi gini, jadi undang-undang menyebut roba peruntukan itu baru boleh 5 tahun sekali. Ini dulu. Ya, ya. Kalau kamu merubah di dalam itu, kamu dipidana, saya dipidana. Betul, jangan. Nah, itu dengar dulu nih. Lalu, di Jakarta ini banyak maling nih dulu. Betul. Semua izin itu bodong. Setengah Jakarta ini pelanggaran. Setengah pelanggaran. Nah, pas sudah dibenerin sekarang. Nah, ini gimana? Barang udah jadi, toh? Ya. Nah, seyogianya saya ada putihkannya deh. Yang dosa lama pemutihan deh. Nggak boleh pemutihan saya. Sampai tahun 2019. Nah, tapi kan orang mau usaha. Nah, ada celah dasar hukumnya mengatakan gubernur boleh kasih izin maksimal 3 tahun. Ya udah, aku kasih izin dulu deh. Tapi sekarang kurang nih. Lu kasih 2017 atau sekarang 2018 nih. Kan dulu kan udah mentok di 2012 rata-rata, 2014. Kalau saya kasih 3 tahun sampai 2017, baik yang protes. 2 tahun ini kami gimana? Masa siup kami mesti mati? Nah itu yang saya lagi minta ke pusat, tahun ini mau peninjauan kembali. Boleh nggak yang udah terlanjur dianggap bukan pemutihan? Nah sekarang gimana hasilnya? Saya belum tahu. Ya itu yang terjadi. Cuman anehnya gini,
kita punya ruko itu pinggir jalan tepat, ya. Terus di belakang kan ada jalan masuk, di belakang itu ada ruko juga, satu komplek. Dia kita punya dapat izin hunian, IMB-nya. Tapi di belakang izin usaha. Makanya saya bilang yang model kayak gitu, saya di peninjauan kembali tahun ini mau saya beresin. Lo masukin surat aja. Sudah, kita sudah masuk. Iya, makanya kan saya lagi usaha nih. Ini peraturan nggak bisa saya langsung ada masalah hari ini saya beresin. Saya udah berusaha gitu loh. Makanya tahun ini saya peninjauan kembali. Itu aja. Boleh foto, Pak. Izin semua dilakuin. Kita soalnya kita mau ini banyak gitu. Iya, memang saya bilang ini udah. Memang pasti jawabnya nggak boleh, tapi ini kita catat sebagai bahan untuk peninjauan kembali tahun ini. Jadi ini udah dapat jawaban sih dari BPK, tunggu 2017. Iya, makanya kita peninjauan kembali, Pak. Maksudnya, jadi gini loh, secara hukum kamu kok kirim surat tanya sama saya, pasti saya jawab tunggu sampai 2017. Tapi begitu kamu masukin surat ke saya, surat Anda ini menjadi data buat saya dalam melakukan peninjauan kembali. Yang nggak mungkin saya kasih tahu Anda, saya mau jawab gitu. Oh, tapi kita jadi harus kasih lagi ke Bapaknya. Sudah. Enggak, kasih aja musim kita. Hah? Ya. Udah masuk kan? Udah. Masuk. Nggak usah kasih lagi. Itu udah masukin kok, lagi cek ini. Ya. Masalah ini, Pak, tanggul jebol Corona Asar, ya. Yang di SS2 nomor 4 musolan aja kalau bikin segera ditanggulangi supaya nanti sholat id. Bapak udah kirim lapor klu belum? Udah. Hah? Udah lapor klu Pak RT-nya. Udah ya? Udah lapor ya? Di Pak Jendoyo. Kali mana? Cipinang? Kali Cipinang, betul. Dari Cipinang? Masjid Suprapto Suparno. Ini catat, coba cek ke Pak Tunggu. Supaya dipasangnya tanggul cepat, orang mau sholat. Oh, sholat ini nanti tenggelam lagi. Datang aja lokasinya. Ya. Terima kasih, Pak. Datang dulu, Pak. Ya, mudah-mudahan. Pak Teguh langsung. Ya, Pak. Karena kalian masalah dana dari Pak Bundo, segala cair lah, Pak. Kan dapat bantuan dana juga 50 juta itu supaya cair. Kita cek, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, ya. Atas bantuannya dan semoga Bapak tetap jadi Pak Gubernur DKI. Iya, langsung, Pak. Baik, Pak. Saya mau nanya gini, Pak. Kan saya ngajuin rute apa untuk khusus dan di situ diminta undang-undang gangguan. Nah, tapi undang-undang gangguan, tapi ketika ini minta apa sih? Izin khusus, Pak. Khusus di satu gedung. Nah, ketika saya ngajuin ke wali kota dan saya minta ini katanya orang gedungnya kami sudah ada. Jadi ya, pengurus. Jadi tapi kok di sini di wali kota di PTSP, kamu ke wali kota atau ke PTSP? Wali kota, Pak, emang mesti ke wali kota Jakarta? Enggak, langsung ke PTSP, kantor wali saya kota. Saya kan? Udah ke PTSP, dialihin ke wali kota. Akhirnya dapat surat begini, saya disuruh bayar untuk undang-undang gangguan. Ini di PTSP kan? Saya sih di wali kota. Coba PTSP, kamu urus deh. Ini telepon PTSP, kalau untuk dalam gedung yang sudah ada izin gangguan, dia nggak perlu lagi. Telepon PTSP, catat sama HP-nya. Ya, terima kasih, Pak. Langsung hubungin PTSP, ya. Sama izin di Pakong, di Pakong. Ini masalah susun Tambora. Maksudnya, kita kan dari zamannya rumah susun Tambora waktu awal. Ini dia di PTSP, Pak. Ini artinya sekali saya ibu ini, ya. Tapi ibunya jarang-jarang tinggal di rusun. Sekarang dia ditempatin orang lain. Nah, sekarang dia, orang itu mau menguasai rusun ini. Nah, saya kasih. Ibu ini nggak punya anak, tapi dia ini ibu dia sudah kecil. Ada di kakaknya. Jadi lapor berangga kata saya nggak tinggal Solo, dia mau ambil. Ibu ini tidak menikah, jadi mengurus anak saya, mengurus saya dan bayi. Kata bayi saya sekarang ibu sekarang tinggal di mana sekarang? Saya kerja sampai kadang-kadang nginep sini, kadang-kadang nginep di rumah kerja. Jadi kadang-kadang pulang sama susu. Awalnya dulu waktu rumah susun baru dibangun, kan saya tinggal sama mama saya. Cuman baru pas dibangun, kan kita disuruh pindah dong. Saya ngontrak. Ngontrak mama saya ikut saya, kadang ikut kerja di rumah temennya gitu. Pas rumah susun udah jadi, kan suruh balik. Kontrakan saya kan masih tanggung 2 tahun, jadi saya belum balik, mama saya yang balik. Mama saya balik cuman kesepian, jadi dia bawa temen. Bawa temen, bawa anak kecil, jadi berisik-berisikan, jadi mama saya jarang pulang. Jarang pulang, mungkin pas di sida kagak ada orang, nah dia jahat. Waktu nggak ada saya. Udah mama saya pulangnya malam, jadi belum balik malam. Dia bilang saya nggak tinggal sono, dia mau hakim, dia mau kumpul saya punya rumah susun. Dia teleponin mama saya mau minta bikin kakak sono.
Sekarang yang tinggal sana siapa? Teman, maksudnya. UPT ya? Udah berapa kali suruh di kuah, dia nggak mau kuah. Justru dia nggak mau kuah. Dari tahun kapan kita suruh? Ini kan yang dulu aset, di aset sana ini. Kalau SP ini atas nama ibu ini, Bu, Pak. Kasusnya. Nah, kemudian karena di kesepian, kemudian diajak. Diajak teman. Mau kontak rumah, belum. Tinggal di rusun. Sekarang yang teman itu menguasai. Saya bilang, sementara sama saya. Enggak, bukan kuasain loh. Ini memang, enggak, ini memang sistem kita. Ini sistem kita, kalau ibu atas nama ibu, ibu ajak teman tinggal di dusun, maka kami akan kasih nama ke yang tinggal sekarang. Untuk sementara, masih cuma... Makanya ada lapor. Udah lapor, Mas. Makanya rusun itu enggak boleh dipinjemin ke siapapun. Enggak ada dia, cerita. Dia enggak ngerti dan meminta maaf, ini enggak ngerti. Enggak ada. Jadi kita tuh kalau ini, kita bangun puluhan ribu rusun, ini yang jujur kan, bilang pinjemin saudara. Kalau saya yang nggak jujur, saya sewain ke dia. Waktu ditangkap, saya ngaku bawa saudara. Gimana saya mau misahin? Oh, kalau ini nggak. Nggak ada kakak. Itu. Makanya saya nah, bilang. Nama saya tiap hari. Nggak, makanya pertanyaan saya sekarang. Kita yang bayar, kita yang bayar. Iya, makanya betul. Sekarang pertanyaannya, kalau dia diam-diam bayar ke kita? Makanya itu yang saya bilang, nggak boleh pinjemin ke orang rusun. Makanya saya bingung gini, Pak, kalau nanti disegel kan saya bingung mau pindah kemana, kakak saya makanya, kan sebenarnya. Makanya kita kan asli di rumah, situ. Rumah, tinggal di mana? Saya asli di situ. Makanya kita bilang, kadang nggak bisa main kayak gitu. Kita selidikin aja ini, selidikin lain. Nggak, kita kan selidikin. Nggak, saya nggak mau tahu, saya nggak mau tahu. Kalau kita selidikin, kalau Anda benar, kita bisa bantu. Kalau ternyata Anda nggak benar, kita coret. Saya udah ngomong jujur nih ya, ibu kandung saya saja kalau ngalamin kasus seperti ini, saya usir. Saya bilang saya usir. Jadi itu yang teman saya yang tinggal sana? Iya, kenapa? Kalau enggak, saya punya ratusan ribu unit, mati saya dibohongin orang. Yang nangis-nangis segala macam, saya nggak bisa bedain. Ya, makanya kalau Anda, yang bayar, maka Anda harus tinggal. Ya makanya kalau gitu kami curiga. Kami curiga Anda kontrakin lagi ke dia. Dulu dia enggak mau kuah, saya mau tinggal. Makanya jangan pernah kasih dia tinggal, atau tinggal di dalam. Dia enggak mau kuah. Diselidikin aja, dicek. Iya. Solusi nilai cek di lapangan. Kenangan. Coba foto bersama dan kenangan laptop atau apa. Enggak ada, Pak. Itu enggak ada. Ini udah nyala nih, Pak. Kita lihat. Ibu foto sama-sama. Yang lain juga. Foto juga. Beda-beda. Pak, kalau saya minta penampangan, Pak, kalau nggak kaya. Kita nggak bisa foto kasih bantuan. Terima kasih banyak. Ini gak sama datang lagi. Big Ben. Kalau kasih satu ikut. Ya, oke. Ya, Pak. Hai, Bu. Ini, Pak, saya masalah anak saya, Pak, sekolah. Anak saya ini tadinya SD di Penabur. Terus begitu mau SMP dia dapat negeri, kan? Nah, di 77 dia juga ada kendala dengan wali kelas, terus kami pindahkan ke 57. Nah kemarin di 57 juga dia kendala sama guru-guru, nggak tahu kenapa benci sama anak kami, sampai dia waktu belajar itu pernah ditampar. Tapi saat dia laporan ke kami, ke orang tua, waktu saat nggak naik kemarin gitu loh. Terus di 57, Pak, dia cuma pernah ditampar. Coba cek namanya nih, kita mau cek kepala sekolahnya ada. Iya, Pak, itu guru-guru negeri kenapa begitu gitu loh. Kita mau cek juga, iya, kita mau cek alasannya apa. Iya, ya tadinya sih awalnya dia tekanan, hanya tekanan, dia sepatunya katanya nggak ngikuti aturan. Terus pertama terlambat, jadi akhirnya dia dengan menghadapi guru itu udah kita kan cek kenapa. Iya, ya. Ayo ya, kami minta tolong belajar baik-baik ya. Catat namanya semua ya, kita cek dulu ke sekolahnya, kepala sekolahnya. Iya, Pak, cek kepala sekolahnya.
mau di sekolah memang harus disiplin. Tapi ini udah moral anak kami udah diperintahkan. Pak, mau diizin Pak? Dari satu lagi Pak. Udah sama Pak Erick tadi. Udah. Ya, ya, makasih Pak. Pak Ahok, orang tua angkat saya ulang tahun. Fansnya Pak Ahok. Jadi saya minta Pak Ahok tulis di sini. Gak bisa tulis kertas. Tanda tangannya, tanda tangannya nanti. Ini saya yang tanda tangan. Oke. Karena kebetulan orang tua saya angkat saya orang sini. Pak Ahok, maaf nih, saya ngebelakang ini. Terserah kalau gimana ceritanya, kalau tanda tangan aja. Di sini kan? Di sini nggak bisa kok. Bisa, goyang ya masih. Hah? Bisa, masih goyang. Nggak kenapa nih, kok. Ngepens banget sih masalahnya. Ya, coba. Masih. Wih, foto boleh nggak, Pak? 100.000 ini, Pak, foto. Ya, kalau menurut saya itu senang. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ini, Pak. Hadiah buat Bapak. Yang ini, kita tolong tanda tangan, Pak. Ini buat saya, itu buat Bapak. Mau tatakan dulu. Tatakan apa ya? Bebas di mana aja. Kalau bebas ini mau aja. Iya. Sebelumnya kita sama foto Pak ya. Pertama. Pak, sebelumnya kan saya pernah lapor ke Bapak. Saya punya usaha di Lokasari. Sudah berjalan 7 tahun. Nah, 2 tahun terakhir ini saya pernah mengalami ancaman mau dibongkar sampai 2 kali, Pak. Setelah saya tanya alasannya mau dibongkar kenapa, tidak ada jawaban dan saya tidak direspon. Akhirnya saya pernah mengadu ke Bapak, dibantu oleh Pak Rian. Tiba-tiba langsung selesai begitu aja, Pak. Nah, saya juga berterima kasih, tiba-tiba langsung selesai begitu aja. Sudah selesai? Tapi saat ini, saya kan langsung ke BPL, Pak. Setiap bulan membayar, gitu. Nah, saya juga ingin menjelaskan hak dan kewajiban saya apa, Pak. Karena selama ini saya tidak bisa ketemu, Pak. Jadi... Katanya nomor HP-nya. Nomor HP-nya. Nah, kita cek, suruh si Rian cek lagi. Terus nomor HP-nya aja. Ya, suruh Merva cek. Kasih ke Merva, kasih ke Broker saya atau si Rian. Ini apa, Pak? Ya, waktu itu tanggal 10 kan sudah ke sini bawa surat yang dari ambasador itu. Nah, ini saya mau minta tolong karena beliau sudah nanya ada. Enggak, kita mau siapin waktunya memang. Nah, kebetulan beliau tanggal 10 ke Indonesia. Ya, nah, kalau memang Bapak bisa ada waktu tanggal 11 sampai itu mungkin beliau mau ketemu Pak. Ambasador Indonesia yang mana? Ya, Pak itu Sumarno. Dubes kita kan? Iya, betul. Jadi diaturin aja dubes kita. Boleh. Kurang lebih tanggal 11 sama 12 mungkin Bapak bisa. Iya, kita aturin. Sudah. Ya, dari tanggal 11 dari tanggal 10 kemarin. Iya. Biasanya dia mintanya tanggal 10 Juli ya? Juli. Pasti kita udah kasih. Oh enggak, belum. Makanya masukin, minta aja mau tanggal berapa, kita aturin. Justru itu surat itu mau minta waktu. Mungkin Bapak waktu itu dia cek, masih ngatur-ngatur, hubunginnya susah kali. Lain kali kalau kirim surat ke kami, mesti nulis handphone, Bang. Tapi Bapak minta waktu, kalau nggak ada handphone kita kejar lagi tuh bingung. Saya sudah titipkan kartu nama saya di situ. Coba aja kalau tapi nggak ada, hilang kali. Ada follow up coba kasih gitu Vina deh. Ya, ya. Kita sudah telepon ibu dia juga nggak diangkat. Vina aja coba. Gitu loh. Ya, oke. Sama Pak. Ya. Boleh. Vina aja coba. Terima kasih Pak. Kami mahasiswa dari siapa? Jadi kami masih semester 5. 2 bulan ini kami di Jakarta cari beasiswa Pak melalui buku yang kami bawa. Jadi kami datang ke sini tujuannya untuk nawarin buku sama Bapak. Sudah ada surat mail HP kamu dan nomor HP kamu sudah cek. Ya, stafnya kan cek. HP kamu aja sama. Nomor HP-nya mana? Ini Pak kami. Ini mahasiswa yang
foto dia di sekolah ini kakak suruh naya aja kalau dia kemudian suruh naya aja iya, kenapa saya jadi balik kamu apa dan rusun belum bisa dia rusun pegawai ya, kamu bujangan bukan? Udah nikah pak dan ini kan kayak saya ngadunya yang saya bilang oh kita utamain segelen kan untuk yang di rusun saya sungai-sungai ini gimana nanti gimana pak mungkin ya, akhir tahun baru bisa masukin aja dulu kita cari udah masukin udah 2 tahun sekarang lagi udah, lagi kosong saya lihat di sana banyak yang kosong kan? Kita memang udah bikin waktu itu udah 2017 udah saya bikin cuma saya tanyanya katanya belum tahu harus ke bapak langsung saya ini rusun mana ini Cakung yang bujangan punya itu ya saya udah nikah. Bu, yang Cakung itu yang bujangan ya, yang kecil. Oh, bukan, Pak. Bukan yang lama itu. Yang bukan mau HP itu. Nah, karena kita utamakan bukan untuk orang yang luar. Saya jauh juga Pak jadi luar. Coba aja. Tapi betul saya nama HP. Ini saya kasih foto. Ini. Lama. Sudah. Atas nama itu hati-hati itu bakal kosong untuk mereka salah gunakan. Iya, leberin. Tidak boleh. Kosong gitu ya. Nih kamu scan lagi. Enggak pak, cuma nama. Iya udah pak, nggak usah deh. Kecuali mereka tulis sesuatu di sini, takut ada yang apa-apa. Ewan? Ini kan kosong, kan mereka tulis kasar di sini. Udah deh, nggak usah deh. Salah gunakan. Kita kecewa juga. Satu saya minta, Asra dibongkar. Yang ada di itu bukan tanah ilahi Pak katanya Pak. Itu nggak pernah di Asra Pak. Itu tanah pemerintah. Itu ada rumah-rumah susun, ada rumah-rumah petak-petak Pak. Warung juga banyak di situ. Di pinggir kot, kelurahan Papanggo sama kelurahan Tanjung Priok. Tahu utama kan yang nutupin sungai dulu. Betul Pak, itu juga itu. Iya, tetap Pak. Maksudnya, nunggu rusun juga Pak. Ayo Pak, nanti berapa? Sekali lagi Pak, Udah masuk? Udah, ya 3 minggu ya. Bos sendiri bikin aja, nggak usah izin kita. Kita nggak bisa. Nanti repot kita. Saya nggak tahu. Tapi yang tercatat aset. Tapi kalau nggak ada sertifikat pun aset tercatat kan juga beda. Jadi kalau dalam undang-undang tanah yang sudah kita kuasai, kita pernah keluar duit 300 ribu rupiah saja di situ, itu udah boleh dicatat sebagai aset. Kan harus bedain, ada aset negara. Aset negara bisa dikuasai oleh swasta. Yang aset negara dikuasai dari Pemda, itu ada aset Pemda. Kalau yang gak dikuasai, gak dicatat, ya memang kita bisa berdebat. Tapi kalau udah kita kuasai gitu lama kok, apalagi kita udah pernah menang di pengadilan. Artinya ini aset kita dong. Tapi kok di pengadilan katanya itu di Mahkamah Agung itu NO Pak. Berarti tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dan makanya kita mesti lihat aja. Terus orang itu pernah beli gak? Tanah itu dari siapa? Tercatat itu saya baca di media aja nih. Sekretaris Kelurahan kan bilang, yang punya tanah ini 6 orang. Enggak pernah yang namanya orang itu pernah beli ya Tuti Soekarno bapaknya gitu loh. Makanya saya bilang lebih baik kasus ini bawa aja lah ke polisian. Kita udah lapor ke Bareskrim. Dari Dinas Kelautan sendiri enggak mengajukan untuk di
mengurus sertifikat, Pak. Dia udah ngajuin, dia udah mau ngajuin BPKAD, makanya kita mau selidikin kenapa BPKAD juga tidak mau. Tidak disertifikatkan pun bukan berarti bukan tanah kita loh. Saya tanya sama Anda, Monas tanah siapa sekarang? Ya, ada sertifikat gak? Gak ada. Lalu kalau kamu pakai giring, terus kalau ada BPN oknum gila dikeluarin sertifikat, kalau kamu bisa kalah. Sama kasus Gedung Sate, pernah dengar kasus Gedung Sate, Jawa Barat? Ada yang pernah gugat juga kan dulu kan? Itu punya kami dong, gak ada sertifikat juga, kami catat punya kami kok. Kita kelola, lebih jauh lagi deh, Pulau Sipadan ligitan. Siapa yang menang? Yang mengelola. Katanya BPKAD kan pernah itu Pak, ngajuin ke BPN juga, cuman... Makanya saya gak tahu, lebih baik bawa ke Baris Krim, mau bikin pansus, bikin apa, bikin aja supaya lebih jelas, terungkap kan. Terus kita juga mesti lihat, dia kan gugat, di mana ada 200 miliar belum dia terima dari si Tuti. Nah ini menarik nih. Kalau pengakuan dari Bu Ika, katanya Bu Ika ngebantah Pak soal 200 miliar yang belum... Itu kan digugat dari mereka, makanya kita mesti lihat. Ini kan dia bayarnya kan lewat bukan ke Tuti langsung, ke rekening Tuti. Jadi Bu Ika juga transfernya tidak transfer ke rekening sertifikat kok, ke surat kuasa. Alasannya kenapa Pak? Makanya ini ada sesuatu kan. Padahal kita minta transaksi non tunai itu tujuannya kan supaya gampang melacak uang kemana. Mereka masih ngeles lagi, udahlah. Oknum pejabat di DKI cuma dua pilihan, dituduh inkompeten, gak mampu. Pinter-pinter kok, mana ada yang gak mampu sih. Jadi saya baru bilang, ngerti kok mereka kok. Tidak mampu atau memang ada sesuatu. Saya gak tahu, proses hukum aja. Jadi pengelolaan aset yang lemah kayak gini tuh solusinya gimana? Kita lagi beresin makanya. Ini kan bertahun-tahun, kemarin kan diganti juga. Waktu Bu Endang juga gak beres. Dari zaman kan dulu kita ganti, naikin Bu Endang supaya dia beresin sebagai wakil. Tahun-tahun gak beres juga. Makanya kita masukin Pak Heru. Pak Heru kan gak gitu ngerti. Kita tarik lagi dari BPK dua orang. Dari BPKP satu orang. Nah sekarang mulai kita telusuri, mulai ketahuan nih. Makanya aset kita banyak kita ambil balik untuk bangun Air Petra sekarang. Termasuk yang tata air sekarang. Kita udah kumpulin banyak nih. Tapi ada juga yang sudah terlanjur kecolongan ini kan. Termasuk yang tanahnya Cilincing itu ya Pak? Cilincing itu tahun 95 malahan. Gak pernah tercatat. Sampai sekarang. Tapi ada surat penyerahan ke kita. Kita gak terima kayaknya. Dan posisinya sekarang sudah diduduk. Didudukin sama orang. Nah ini memang di Jakarta saya bilang, namanya aset kayak dikemplangin orang itu luar biasa banyaknya. Termasuk dijual. Cempaka Putih kita tangkap tuh. Kita copot orang, dijual. Kasus Cempaka Putih. Pagarnya dia pakai duit kita bangun pagar lagi. Dia nyatetnya cuma berapa yang sisa dia jual. Pak, sini banyak maling. Pak, di sini banyak. Di sana, Pak, saya. Di sana kenapa? Pengamanan Idul Fitri. Kayak polisi. Pak. Kita backup aja. Kita ada Pol PP, ada Disub untuk dukung. Pak, Pol PP dan Disub sendiri berapa? Ramania lah sekarang. Bukan Pak, ketupat lagi. Pol PP sama PP itu enggak boleh cuti ya, Pak? Apa? Enggak boleh cuti atau sip-sipan atau gimana sih, Pak? Sebaiknya mereka cuti lebaran setelah lebarannya. Karena kita tidak ingin kota Jakarta jadi kotor, gak ada yang ngangkut sampah segala macam ketika lebaran. Lebaran juga banyak orang datang kan, mereka udah tahu kok. Ada insentifnya Pak untuk mereka yang... Oh, kan kita udah kasih 13 bulan gaji. Pak, pengurusan sertifikat Pak. Ini kan pengurusan sertifikat ini kan sempat mangkrak 2 tahun Pak lamanya Pak. Saya gak tahu, ini tanya sama BPN deh. Ini kan lagi diselidikin. Yang pasti BPK kan kita udah ketemu kemarin, mau lakukan investigasi. Kita lihat aja hasilnya. Pak, tapi kemarin BPN bilang, Pak. Yang enggak punya sertifikat juga gimana? Makanya yang enggak punya sertifikat, Monas juga enggak punya sertifikat. Yang penting tercatat. Jadi yang dimaksud aset Pemda, asal sudah dicatat, sudah keluar itu 300.000 saja, sudah kita kuasai itu aset. Soal urus sertifikat kan kita baru ngajuin. Pak, tapi itu, BPN bilang kemarin tanahnya itu milik punya Bu Tuti, Pak, resminya, Pak. Makanya kan Bu Tuti dapat dari siapa? Makanya lapor Baris Krim aja udah. Bu Tuti bapaknya pernah beli gak tanah ini? Karena tercatat di kelurahan kan bilang enggak. Makanya ada terjadi sekretaris kelurahan ngotot. Lurah itu ngotot, belain Tuti. Kita mesti cek apa lurah itu terima duit gak?
Iya kan, kalau keterima duit masih pidana ini. Terus gratifikasi kemarin dapat duit gitu banyak dari mana? Masih jawab kan? Kamu nyogok saya, nawarin ke saya tuh duit. Yang nawarin siapa sih Pak? Ibu Ika bilangin ada kabitnya ada duit. Kabitnya berarti yang nawarin. Ini dong. Ibu Ika beragak takut ketakutan. Ini duit gimana gitu loh? Iya kan? Terus ada bapak. Saya udah bilang dia udah, makanya saya marah waktu Januari. Saya suruh selidikin gara-gara itu. Saya langsung pikir pasti ada yang gak beres ini. Sampai berani mau ya alus-alus dia pikir saya demen duit. Saya udah bilang saya gak demen duit, aku demen ribut deh dulu. Pak, kapan Pak hasil penyelidikannya Pak? Hasil penyelidikannya kita kan copot ya Pak. Dari tim Bapak hasil penyelidikannya kapan Pak? Besok kali.